hajat tasurruni binti Haji Mansuri. Nanti ulang tahun juga, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Juga nanggaring juga Nurul Mutmainnah binti Wahab, semoga lekas sembuh cepat sadar kembali. Amin. Dan mudah-mudahan Linda Juhariati binti Nursalin, Mursalin minta doa sembuh dari penyakit. Mudah-mudahan nang garing-garing sehat dan berataan, dan nang berulang tahun panjang umur serta afiat kabul serta hajat berataan. Bibarakati suratil Fatihah. Ini alhamdulillah wa syukur. Malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita berkumpul di tempat kita ini dalam acara pembacaan rutin pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi, barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ini alhamdulillah yang menghormati seluruh habaib, ada Habib Zaid Al-Qad dari Lawang, kemudian Al-Mukarram Al-Abdillah Al-Habib Al-Wi bin Abu Bakar bin Muhdar Al-Muhdar, alhamdulillah. Nah, kemudian banyak Habib yang lainnya, ya Habib Al-Fi juga. Mudah-mudahan seluruh habaib sebarataan panjang umur setelah afiat. Mudah-mudahan kita berkat beliau, selamat dunia akhirat. Juga para alim ulama, ada syekh kita yaitu Syekh Muhammad Al-Busiri. Alhamdulillah mudah-mudahan kita berkah barataan. Jadi malam ini insyaallah ada palangan, ada Habib dari Kudus, majizub kurang ada Habib Ja'far Kudus, insyaallah datang sini kira. Nah, insyaallah ke sini aja, insyaallah ada palangan. Nah, insyaallah hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi kita pian sedikit seorang menyampaikan nggih. Pon, kapan waktu bisa? Saya ke sini nanti. Hari ini antum aja. Biar kurang sama. Ini ada kan enggak masalah. Beb menggantian. Pian seberapa lama dulu sama kita. Sirin Allah bagantian ya. Ajat. Kena aja sebelum aku enggak boleh keluar. Oh, lu kada bicara. Sebentar ya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diperkosa oleh ini. Untung enggak hamil loh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد الحمد لله. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para habaib, para ulama, para guru, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Zaid Al-Kaf, dan segenap para habaib-habaib yang lain yang mungkin ulun tidak bisa ke satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada beliau-beliaunya, dan juga kepada guru kita wabil khusus sahibul maqam hadal majlis, guru kita Guru Udin beserta keluarga dan keluarga besar pengajiannya, pengajian apa namanya Nurul Amin, dan juga tetamu kita Syekh Muhammad Al-Busiri, teman ulun nih, ditarik dulu baru ketemu sekarang, lama kada ketemu, dan segenap para guru-guru yang lain yang mungkin juga kada bisa bukan satu persatunya, tetapi tidak kurang rasa hormat ulung kepada beliau-beliaunya, segenap para asatid, para asatidah, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin, para hadirat, para jamiah pengajian rutin, dan segenap para pecinta-pecinta Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya muliakan, pada malam hari ini marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita seberataan insyaallah senantiasa mendapatkan curahan-curahan rahmat, curahan-curahan barakah, curahan-curahan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal barzakh wal akhirah. Amin. Allahumma Allahumma amin. Dan mudah-mudahan guru kita, Guru Udin ini diberikan sehat wal afiat insyaAllah. Panjang umur fi ta'atillah. Dimudahkan segala-galanya insyaAllah. Urusannya dan rezekinya, utang-utangnya dimudahkan semuanya. Amin. Allahumma. Kita sebab tak diberikan sehat wal afiat semuanya insyaAllah. Amin. Allahumma. Allahumma amin. Alhamdulillah. Dikatakan oleh salah satu syair,
Syekh Bishr Al-Hafi, beliau mengatakan, mautu tagi hayatun la nafad laha, wa kana qad mata qaumun indan nasi ahya. Dikatakan oleh beliau bahwasanya orang yang ahli takwanya, ibadahnya, istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala beliau ini meninggal dunia, justru meninggalnya ini adalah membuka kehidupan yang kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membuka kehidupan yang abadi. Kenapa meninggal mereka tidaklah meninggal, melainkan mereka-mereka hidup, bahkan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nama-nama mereka senantiasa selalu disebut-sebut dan dibacakan daripada kitab-kitabnya, wiridnya, zikirnya. Inilah mereka orang-orang ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang para ulama, para salihin, orang-orang yang mahbub inda Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru sebagian kaum, sebagian manusia telah mati tatkala beradanya di dunia ini, yang mana pada hakikatnya dia masih hidup, masih ada nyawanya, masih ada, cuma seakan-akan mati. Kenapa? Tidaklah dihiasi hidupnya dengan ibadahnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis taklimnya, majlis zikirnya, istiqomahnya, tahajudnya, bahkan dihiasi hidupnya, hari-harinya, minggunya dengan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Hidupnya seperti mati. Dan bagaimana matinya? Cuma bagaimana mereka orang-orang ahli takwa, meninggalnya seperti hidup, apalagi hidupnya sangat manfaat kepada orang lain, kepada umatnya baginda Muhammad SAW. Jangankan meninggal, jangankan mati hidupnya, meninggalnya manfaat, bahkan memberikan kehidupan dengan yang hidup. Kita lihat bagaimana tatkala hawalannya guru sekumpul yang hadir, masya Allah, jutaan. Itu semua yang jualan laku semuanya, masya Allah. Yang jualan kopi habis kopinya, jualan gambar habis gambarnya, rumah-rumah yang udah reot hancur disewa demi untuk hadir guru sekumpul, masya Allah, laku semuanya. Nih, yang meninggal memberikan manfaat bagi yang hidup, memberi rezeki bagi yang hidup. Dan bagaimana hidup mereka di atas bumi ini yang sangat manfaat dan berkah bagi umatnya baginda Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makanya mereka-mereka ini orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Syekh Al-Amas, mankan rasumalihi at-taqwa, kata beliau, bagaimana kalau sudah dia ini kehidupannya penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, qillatil asana an wasfi ribhi, maka lesan ini tidak akan bisa untuk menyebutkan bagaimana berkahnya, rahmatnya, pahalanya, maghfirahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kehidupannya semua untuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir malam hari ini aja sudah pahalanya udah gunung-gunungan sudah. Pahala, rahmat, berkah, maghfirah, ilmu. Belum lagi kita keluar ini semuanya kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini satu majelis, dan bagaimana dengan majelis-majelis yang lain? Belum dengan tahajudnya, dengan ibadahnya, zikirnya. Inilah kesibukannya para ulama, para salihin. Menumpuk, menumpuk, menumpuk apa pahalanya?
berkahnya, maghfirahnya, rahmatnya, bukan hartanya ditumpuk, pahalanya, terus istiqomahnya. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha wa arda, tatkala melihat baginda Muhammad SAW dengan orang-orang yang bertakwa, yang beristiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Sayyidina Aisyah, ma'ajaba Rasulullah SAW ala syai'in wala ajaba ala ahdu illa datadi. Itu Rasulullah tidak pernah merasa kagum, merasa bangga, merasa senang dengan sesuatu apapun, dan tidak pernah merasa kagum, bangga, senang dengan siapapun kecuali tatkala melihat salah satu umatnya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tempat kebanggaannya baginda Muhammad SAW. Bangganya Rasulullah SAW melihat umatnya takwa, istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana guru-guru kita ini yang hadir setiap malam Senin ini. Ini beliau-beliau adalah kebanggaannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka yang betul-betul difokuskan untuk menumpuk pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala, meraih ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Syekh Al-Qatadah yang tertulis, kata beliau, maktub fi Taurah, ittaqillah thumma mut haitsu syi'ta. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomahkan ibadahnya, istiqomahkan majlisnya, istiqomahkan zikirnya, istiqomahkan tahajudnya, puasanya, sholatnya. Setelah kalian ini istiqomah dengan takwanya, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, thumma mut haitsu syi'ta. Kalian mau meninggal, mau mati di mana aja, keadaan apa aja, bagaimana aja, yang mana meninggalnya husnul khatimah indal maut. Allahumma ja'alna minhum. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma amin. Ini mereka yang waktu-waktunya habisnya untuk menumpuk pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kehidupannya dimudahkan oleh Allah di dunianya, dimudahkan di akhiratnya, dimudahkan di alam barzahnya. Kenapa? Karena begitu dekatnya, begitu mahbubnya cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pian tahu semua insyaAllah, Al-Habib Ahmad Tempel yang di kota Jogja, pastinya di daerah Tempel, makanya dijuluki Habib Ahmad Tempel Bafaqih. Itu beliau ini orangnya khumuli, nggak kelihatan kekaroma apa namanya, ulamanya, walinya, nggak kelihatan. Bahkan pakaiannya pun sangat sangat sederhana, bukan seperti pakaiannya para ulama yang ada, pakai imamah, pakai serban, pakai jubah, gamis, kada. Beliau pakai sarung, pakai jas, pakai peci hitam, peci nasional, itu aja. Jadi kalau nggak kenal, ya orang biasa. Cuman bagaimana beliau mempunyai mustajabud da'awat, doa yang sangat mustajab, doa yang sangat didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maaf-maaf, beliau ini bahasa Arab gak bisa. Jangan bahasa Arab, bahasa Indonesia gak bisa. Bisanya bahasa Jawa, Jawa Solo lagi, Jawa halus. Itu ada orang Lumajang, rombongan datang ke rumah beliau, rombongan satu mobil. Tatkala masuk ke rumahnya Habib Ahmad Tempel ini, dilihat semua rombongan oleh Habib Ahmad Tempel, ada satu yang susah aja, kepikiran aja. Ditanya, ikan banyak hutangnya ya katanya. Tahu Habib Ahmad.
Udah Ikam sekarang masuk ke kamar aku. Di dalam itu, di belakang pintu itu ada sampah. Ikam ambil seperlunya. Ini enggak nyambung orang ini. Ada sampahnya kamarnya Habib. Dibikin disuruh nyapuin begitu. Sampai di kamar, enggak taunya kamarnya Habib Ahmad ini bersih sudah. Kembali, enggak ada sampahnya bersih. Bukan sampah yang di kamar itu, di belakang pintu itu ada sampah, ambil. Kembali lagi, dibuka bang pintunya. Enggak taunya duit cash puluhan ribu, satu tas. Uang dulu, satu tas, uang cash. Kaget nih, karena takut. Dibilang pencuri, lari lagi. Ada duit, bip. Ya itu sampah namanya. Ikam kan punya utangnya. Ambil sampah itu, untuk bayar utang Ikam. Masya Allah, dibilang sampah. Kita duit, waduh. Dibilang Tuhan. Bujur gak ada? Enggak, ngaku aja loh. Dimuliakan banan, ditaruh di apa namanya? Lemari besi, dikunci pakai pin lagi. Bujur gak ada? Ini taruh belakang pintu, di tas lagi, di bawah. Ya Allah. Lihatnya beliau ini. Kenapa? Bukan dunia lagi yang melebihkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Beliau itu kalau malam, bangun jam 2, itu beliau kalau bangun, kamar mandi di luar kamar mandi, apa di luar kamar beliau. Jadi mau gak mau keluar pintu dulu. Kalau keluar pintu dulu, suaranya keras pintu ini kalau dibuka. Kroek, kroek, begitu. Jadi kalau keluar pintu, keluar kamar, takut istrinya bangun kesian. Jadi beliau kalau dia mulai bangun untuk wudu, bukan lewat pintunya itu, lewat tembok. Lewat tembok. Tembus, terus keluar. Itu yang ngasih kabar bukan kata orang, istri sendiri lihat. Jadi ketika bangun Habib Ahmad ini, istrinya juga bangun, cuma pura-pura tidur. Ingin tahu karomahnya. Dilihat begini, tembus tembok, plus langsung keluar. Habis wudu masuk lagi, plus. Nih karma beliau. Kenapa? Bagaimana ibadahnya kepada Allah SWT? Dari mustajabnya doa beliau, ada satu perempuan datang ke beliau, ibu-ibu. Beb, Bolo ini punya dua, punya satu toko kecil lagi, enggak kembang-kembang, enggak berkembang sama sekali. Enggak laris, bis. Tetangga ulun, waduh, udah besar tokonya, laris, bis. Oh, ya. Katanya Habib. Ika mau laris. Beliau enggak bisa bahasa Indonesia, Jawa aja. Kata beliau, kue gelem amalan. Tahu, Pak? Pak. Oh, guring bapaknya. Kamu mau amalan enggak katanya? Enggak, Bib, mau, Bib. Wocon batal maghrib. Mulai maghrib sampai isya. Kamu baca mulai maghrib sampai isya katanya. Iya, Bib. Apa bacanya, Bib? Kamu baca entek non tek non tek non tek non tek non. Yang tahu enggak lenteknya itu apa? Habis kan? Sudah enggak pakai bahasa Arab, enggak pakai bismillah, enggak pakai hamdalah. Adabnya doa yang bagus, ingin cepat makbul itu, pakai bahasa Arab itu bismillah dulu. Hamdalah, solawat. Kemudian doa, ditutup solawat. Karena kalau enggak ada solawatnya, doa ini ngantung, enggak masuk ke Allah. Kalau sholatnya baru masuk, kalau Allah terima nanti. Ini bilang enggak bismillah, enggak hamdalah, enggak sholawat, enggak bahasa Arab. Bahasa Jawa lagi. Tekno, 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 tekno.
Loh, beb, beb, ya habis beb toko ulun. Goblok lo. Bodoh lo. Itu maksudnya entek no habis kan itu toko inya ikam ini laris habis. Mau. Oh, beb, beb, beb. Udah baca. Mulai maghrib sampai isya habis salat. Beb, beb. Begitu habis sholat maghrib dibaca anaknya dengar loh bu kenapa tenon habis bu diam kamu goblok lu enggak tahu kamu ini duanya hebat amat tempel ini subhanallah enggak lama seminggu dua minggu laris habis laris bisa bangun toko dua toko besar-besar mall. Lihat doanya bahasa Jawa makbul bukan yang berdoa yang bukan doanya yang dilihat yang berdoa ini siapa kekasihnya Al kekasihnya Al kekasihnya Al. Kalau pian doa khusyuk fasih sama nangis enggak makbul tambah banyak utangnya lagi. Kenapa? Kapan ibadah, kapan maksiat? Kapan sholat, kapan ngintip-ngintip? Ujur enggak ada? Enggak ngaku aja loh. Potongannya. Masya Allah. Ini mereka orang-orang ahli takwa. Orang-orang yang istiqomah dengan majlisnya, dengan zikirnya, dengan ibadahnya, dengan tahajudnya. Allah berikan bagaimana kecintaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab. Kadang-kadang dengan bergurau mustajab. Bujur enggak ada? Kadang-kadang dengan lintasan hati mustajab. Kenapa? Karena yang doa ini mahbub indah Allah. Mudah-mudahan kita semua mahbub indah Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan makbulah ad-da'wat insyaallah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan guru-guru kita semoga sehat walafiat semuanya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemakmuran insyaallah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknong. Nong tambah istri. Alhamdulillah terima kasih kepada kita sampaikan kepada Al Habib Alwi. Mudah-mudahan kita dapat barokah sidin. Jadi ada yang diambil saja kan. Nya jasidin tadi orang wali paling berdoa. Jadi barakahnya luar biasa. Teknong-teknong aja. Halo. Ini ada datang ya, Habib Ja'far insyaallah. Lagi. Yang menjejak di anak di Sukodus. Jamaah sekalian rahimakumullah. Menyambung sedikit. Anu apa ngarannya itu? Mana sembahyang? Pembatal sembahyang sedikit saja kita lagi nambahi. Menyambung. Yang kelima, yang keenam di semalam itu yang kelima makan atau minum. Yang keenam berdaham-daham atau tertawa terbahak-bahak batal sembahyang. Anu umpamanya kita sembahyanglah Allahu Akbar. Imbah itu berdaham-daham. Batal sembahyang itu. Indah Syafi'i. Lah. Makanya sembahyang Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Jangan
Itu batal sembahyang itu, hati-hati. Wah, paham kah? Itu batal sembahyang. Nang kedua, atau tertawa terbahak-bahak sembahyang. Tapi waktu sembahyang batal. Nah ini ilmu, namanya ilmu Sayyiduna Muhammad. Lah, bedaham batal, tertawa terbahak-bahak. Yang ketujuh, berubah niat, batal sembahyang. Batal berubah niat, niat taubah. Allahu Akbar sampai maghrib. Betul berubah niat. Berubah niat, taubah niatnya. Ya kah? Di hati, udah jadi aja. Batal aja sembahyang. Sembahyang batal berubah niat. Ini juhur berubah menjadi sembahyang. Qabliyah katanya. Ya kan? Berubah niat. Makanya bujur-bujur berniat tadi. Nang ke-8 murtad tidak boleh juga. Mbak Allah Akbar. Oh di hati. Berubah keyakinan. Nah. Berubah agama namanya sembahyang. Batal sembahyang. Kan sembahyang Allahu Akbar. Sekali di hati. Berniat. Aku jadinya nyembah langit. Langsung batal. Langsung batal. Mur. Hati-hati. Ya kah? Nah, yang ke-9. Perbuatan yang berturut-turut batal sembahyang juga. Allahu Akbar. Gerak yang berturut-turut. Nah, satu. Nah, batal gitu. Lah. Kalau nyegatal di sini, garuk, coba tahan. Kan ada bapak, kan ada batal. Tapi kalau sudah langkah itu, batal. Gitu lah. Sami Allahu liman hamidah. Nah. Ini batal. Ya kan? Atau sembahyang begaru juga tadi. Gatal di sini. Tapi nak itu dah. Nah batal. Tapi amun bertahan di anu ka itu kada batal. Ya kah? Nah. Gatal. Batal sembahyang kayak itu. Batal sembahyang. Hah? Sangka dibatal. Ujar siapa? Ujar ilmu. Ilmu itu nur. Nur itu apa? Nur Sayyiduna. Ya kah? Bergerak. Kalau kepala, boleh aja bergerak. Cuma jangan terlalu lawas. Nah. Tapi mana kayaknya? Batal sembahyang. Ya kah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi sembahyang itu bujur-bujur memang gawian Sayyidina Muhammad. Pi'lu Sayyidina Muhammad. Nang ke-10 kejatuhan najis yang tiada dimaafkan. Ini sembahyang. Allah. Sembahyang di atas kandang kambing. Di atas kambang kambing. Kandang kambing di atas. Seorang sembahyang pas di bawah kandang kambing. Waktu sembahyang, tahi kambing gugur. Brigit. Kan kada dimaafkan tuh. Nah, langsung batal sembahyang. Kenapa sembahyang di situ? Paham kah? Kejatuhan najis. Tapi najis yang kada dimaafkan.
Mun najisan dimaafkan kata bapak. Darah nyamuk lah. Darah nyamuk tapi nang kawa dimaafkan. Darah nyamuk nang urupan pada adat itu nang kawa dimaafkan tuh darah nyamuk. Darah nyamuk sedikit aja kalau kata bapak. Tapi amun darah nyamuk seliter banyak. Nah makanya kalonya kita adalah kada sengaja terpukul nyamuk, terpukul nyamuk. Ada darahnya kalau terpukul kada sengaja kan, tapi sedikit lagi dimaafkan bapak. Tapi kalau beristilah nyamuk dipukul beristilah. Nggak boleh itu najis. Makanya kalau di masjid, teranjak di masjid. Di masjid ada nyamuk, jangan dipukul-pukul, jangan dimatiin. Itu hitungannya mengotorinya masjid. Nyamuk ditikin di masjid, teranjak. Ditikin. Najis kada? Itu hukum mengotori masjid. Jadi kayak apa? Jangan dipukul. Jangan digisang-gisang nyamuk itu. Ini loh, di masjid. Dengar musim hujan, menyamuknya. Ada boleh tak? Iya kah? Kenapa? Karena orang sembahyang itu suci tempat, suci pakaian, suci badan. Kamu sudah bersulat lah. Makanya kakak-kakak itu bagus disunat berdahulu supaya kada mengandung najis. Karena masih kada bersunat itu masih najis tertahan di kantongan itu nah. Dalam bahasa anu bahasa Belanda itu apa tahifalat. Ya kah? Paham lah. Nah supaya kita supaya nyaman beribadat ittiba' lawan nabi kan nyaman kalau serba bersih itu kan nyaman baik lalu bersih ini nyaman lawan nabi jadi kejatuhan najis. Kalau sembahyang kejatuhan bini, bang. Teknong-teknong. Bini usik goreng. Nah itu dulu masalah najis tadi. Pembatal sembahyang. Tertawa kada boleh juga sembahyang. Mun senyum kan bapak senyum. Tapi senyum kada sengaja. Mun sembahyang senyum. Walaupun senyum mau istilah menyenyum kada boleh ta. Hukum ta'al tata talaqub pegayaan. Nah itu. Membatalkan semalam berkata-kata kada boleh bahasa kecil atau besar. Membiarkan tutup apa terbuka aurat malang apa membelakangi kiblat kada boleh juga makan minum dan berdaham-daham atau tertawa terbahak-bahak menangis batal juga menangis tapi menangis nang menimbulkan suara nang suara itu ada maknanya. Ditahani sudah keluar kan bapak, tapi muka membuat istilah menangis. Kayak apa kalau sembahyang menggurunom? Nah, bekesah. Lalu sunat-sunat sebelum sembahyang, pertama adzan dan iqamat. Nah jadi kalau orang sebelum sembahyang, disunatakan adzan dan iqamat. Kan sunnah Nabi itu Rasulullah bilanya hendak sembahyang sunat adzan dan iqamah. Ya kah
adzan dan iqamah. Cuma amun diambil di antara dua ini apa? Muhanak ambil cepat, ambil iqamatnya. Muhanak ambil cepat. Kalau adzan banyak kepanjangan. Waktu sulit kalian mungkin ambil iqamatnya. Boleh. Jadi adzan itu kada boleh panjang-panjang. Dan kada boleh handap-handap. Jadi adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan adzan itu panjang, panjang, panjang. Adzan. Lain ngatakan adzan itu kan ada kan adzan itu kayak apa? Nah, yang kedua, sunat sebelum adzan basiwak. Basiwak itu hilang. Kita bawa di atas tadi kan lagi. Ah, diubah tadi. Nah, sunat siwak. Sunat siwak. Di mana basiwak? Di gigi lawan di gusi. Cuma lembut-lembut, berniat, sengaja aku bersiwak sunat karena Allah, berniat. Bukan di bibir. Itu gincung orangnya. Kenapa sunnah Sayyidina Muhammad? Lil itba. Ya kan? Jangan juga bersiwak. Memang jangan juga. Kalau punya gigi apa ya? Ikan debes anu kendaraan anu jarape gigi ya. Dan hasil jam bapaknya siwak ke dada. Pikirkah dengan secari kain boleh. Boleh. Kada disiwak ini boleh. Ya kah? Boleh. Yang ketiga, memasang sitrah atau tanda sembahyang. Jadi orang sebelum sembahyang itu memakai sitrah. Penutup. Ini sembahyang. Nah, kalau kita sembahyang begitu, sunat banyak penutup sitrah. Wadah sembahyang. Itba' Itba' bin Nabi mandak itu. Supaya orang kada lim. Kada taliwati. Sebab kalau nyolong taliwati, rancak kita ketok lah. Nah, orang liwat. Boleh kita halangi. Orang liwat di daerah sembahyang, makanya pakai sitrah. Supaya kada wani liwat. Nah, cuma nang kain aja. Jangan, ada nang mucil. Belawannya. Belawan. Bakarasan. Kau kada jar. Makanya maliwati orang sembahyang itu lebih bagus bertahan 50 tahun kah daripada memarakat manu melanggar orang sembahyang. Ya kah? Melanggar orang sembahyang tadi. Nah itu. Artinya supaya sembahyang kita itu khusyuk, bujur bahasa kita itu terfokus kepada Nabi Muhammad. Nah, ada Habib datang. Ya. Terfokus kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. Nah itu. Supaya sembahyang mendapat pandangan Allah karena di awak kita ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Habib datang, Habib datang.
pas pada hidupnya loh dia. Ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dia kalau makan anak, pada kalau makan dadah dia kata. Alhamdulillah kita malam ini kedatangan anak cucu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Habib Ja'far bin Muhammad Al-Qaf Al-Hamid Al-Qaf Kudus bibillah. Alhamdulillah kita bahagia bujur. Nggih, anak cucu Nabi datang kepada kita menunjukkan ada datu sejin di sini. Ulun mungkin kada berkisah macam-macam. Anu kita minta kan dua sini nggih nggih sedikit lagi bibillah ini kita grogi juga ya Allah luar biasa ulun kada terbayangkan pian memang ada di hati bila ketemu sidin ni alhamdulillah rupa-rupanya. Ya Allah luar biasa. Ya Allah. Alhamdulillah. Amin. Berkah alhamdulillah. Mudah-mudahan kawin lagi biblah. Amin. Makmur. Nah jadi mudah-mudahan di Samarinda ini baik kuat salawat Tuhan Nabi Muhammad. Jadi kita salawat ini aman. Kita ini insya Allah aman. Kalau salawat ada di mana-mana aman. Karena ada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Okay. Jadi luar biasa. Jadi ulangnya bapendera apa yang kesambatnya sudah lah. Sudah selesai jadi masalah sembahyang. Okay, cuma tinggal tik-tik nyong tadi. Apa tadi dia rambut tadi? Barokah. Okay. Nah, jadi kita malam ini cukup bagi surat pengajian kita. Yang penting kita dihadiri oleh
anak cucu Rasulullah luar biasa. Barakah kita insya Allah mudah-mudahan Samarinda, Kaltim, semuaan dapat keberkahan aman di belah. Nah itu ya. Nah, itu aja guru. Pian atur akal aja kayak penyarannya. Habib doa. Ya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Taufik, ya Qarib, ya Qawi, ya Basir, ya Ratib, ya Hadi, ya Wadud. Asma Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Hayyu ya Qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Abata Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bafaki. Habib Amatan Bejugja Kemungsu Bafaki bin Ali Bafaki. Habib Soleh Sagul Malang Habib Tunggu Salah Hamid. Abata Habib Bakar Asegap bin Muhammad Segap. Abata Habib Alwi Asegap Ahmad bin Boksen Segap. Habib Jadid Boksen Segap. Habib Zain bin Ali Al-Jufri Al-Fatiha. Abata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Al-Fatiha. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Bisa merahim mata Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Muhammad bin Hamid, Ahmad bin Hamid, Usain bin Hamid, Ali bin Hamid. Abata Habib Muhammad Al-Qadil Guru, Habib Abdullah Al-Qadil Guru, Ujud Guru. Asyidu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Abu Masrahmat wa la'ali Sayyidina Muhammad. Bisa merahim, ya Taktik, ya Qarib, ya Qawi, ya Basir, ya Ratib, ya Hadi Badud. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Hayyu ya Qayyum. Bisa merahim Sayyidina Ali bin Abi Talib, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah Siti Jahrah, bersama Hasan Salah Husin, Ujatil Kubro, Siti Aisyah, apatah Siti Hawa, Alpah Siti Aminah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Hayyu ya Qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Hayyu Qayyum. Bisa merahim Sahmat wa Ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah Sahmat. Abad Abi Soleh Tagul Malang Hamid Tunggung Salah Hamid. Abad Habib Bakar Segap Mamat Segap. Habib Bakar bin Salim Fahar Wujud. Abad Habib Husin Al-Idrus bin Abu Bakar Al-Idrus Umar Batang. Abad Habib Ali Haji Bib Salim Jindan. Alhamdulillah Rumi Kuyum. Abad Habib Anis Al-Habsi Al-Fatihah Solo. Ali Habsi Solo. Abu Suhamad Alhamdulillah Rumi Kuyum. Habib Husin Al-Idrus Umar Batang. Habib Ali Habsi. Habib Salim Jindan. Habib Abdullah bin Muksin Al-Atas Bokor Patah Empang. Asyhadu an la ilaha illallah Sahmat. Abata Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Muhammad bin Hamid, Ahmad bin Hamid, Usain bin Hamid, Ali bin Hamid. Abata Muhammad Al-Qadil Guru, Habib Abdullah Al-Qadil Guru. Asyhadu an la ilaha illallah Sahmat. Bisa merahim rakyat negara kita aman. Masyarakat kita aman. Rakyat negara kita makmur. Masyarakat makmur, ekonomi gampang. Lancar bermanfaat. Tentrem ayam tenang, ekonomi lancar. Urudin, saya terangkan masalah negara, negara biar aman, Samarinda aman, ekonomi lancar, rekah manfaat, tentrem ayam tenang, ekonomi ini gampang, Jakarta aman, Indonesia aman, bisa merahim Suhamad wala Ali Suhamad, Samarinda aman. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman, rakyat negara kita makmur, masyarakat makmur, ekonomi gampang, rakyat Indonesia aman, Indonesia makmur, berkah, manfaat, tentrem ayam tenang, ekonomi gampang. Para saudara-saudara, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala para saudara-saudara. Awak waras alhamdulillah. Muga-muga sing teko nang pengajian kene tak dongakno sugih kabeh. Sing ora duwe paringo sugih sugih ngamal akeh. Allahumma sira duwe paringo sugih sugih ngamal akeh.
Awak waras alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bani matilah. Kasih kenikmatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para saudara-saudara. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hayyu qayyum. Sehat iku nomor siji. Awak waras alhamdulillah. Baudin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hayyu qayyum. Bisa merakim apa madawa iha doa iha tebil kulub. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil qayyum. Bisa merakim ya Muhammad bin Din Saikha Syekh Abdul Qadir Jilani Fatihah. Ya tabarrabani. Sakolini mitri kuli hajat. Basa semadani sakolini amitri kuli hajat. Al-Gizmi. Al-Gizmi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hayyu qayyum. Bisa merahim ya taktik, ya qarib, ya qawi, ya basir, ya ratu, ya hajibadu. Ya taktiku, ya qaribu, ya qawiyu, ya basiru, ya wadudu, ya latifu. Asyidu Allah alaih salam syahmat. Bisa merahim ya sibil syariat, wi sibil hakikat, wi sibil ma'rifat, wi sibil sabab. Artinya apa? Sababiyatnya. Asyidu Allah ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hayu ya qayyum. Allahumma shahmat wa ali shahmat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tasitul yahra, Umar bin Hasan bin Husain, Wajatil Kubra Siti Aisyah, apa tasitul hawa. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hayu qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bin Mustafa balik magar sidana wabilana mandawa salkaromi wahabi puladi turja sabatuhu rikuli uliminin ahwal dimutihimi wabayasoli wasolim daiman abadan ala habibika khairil haqikulihimi. Ya Rasulullah salamu alaik. Ya Rabbi sahabat terajib wa aminah fi tarikatihim. Ya muafatan minal bittani Rabbi fa'fa'na barakatihim Nabiqa husna bihormatihim. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shahmat wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shahmat shahmat bisa merahim. Allahumma syir, Allahumma syir lana. Allahumma tu'ana, Allahumma kurbana, Allahumma busana, Allahumma haqa-haqa, sarina haqa-haqa. Asyhadu an la ilaha illallah shahmat. Bisa merahim. Allahumma latunka rahmat. Latunka rahmatan wa hayilana minar rasadan. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shahmat wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hayu qayyum. Allahumma syir lana, Allahumma do'ana, Allahumma kulubana, Allahumma haqa-haqa, Allahumma shahmat wa ali shahmat. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hayu ya qayyum. Ya hayu qayyum. Rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman, rakyat negara kita makmur, masyarakat makmur, ekonomi gampang, lancar berkah manfaat. Rakyat Indonesia aman, Indonesia makmur, berkah, manfaat, tentrem, ayem, tenang, ekonomi gampang, lancar, bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illallah shahmat. Samareda aman. Allahumma shahmat wa ali shahmat Abdul Qayyum. Allahumma shahmat wa ali shahmat. Ya taqtik ya qarib ya basir. Ya ratib ya hadi badud. Allahumma shahmat wa ali Sayyid Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah sidahra, senahasan tra Husain, Wajatil Kubra Siti Aisyah apatah sidahwa. Apatah Siti Aminah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hayyu qayyum. Allahumma shahmat wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shahmat wa ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma shahmat wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Rabbi bin Mustafa balik magar sidana. Wa filana mandawa sal karami. Wa habibul ladzi turja syafa'atuhu. Likuli ulimin dan ahwali mutihmi. Wa bayasli wa salim daiman abadan. Ala habibika khairil haqi kulihimi. Ya Rasulullah salamu alaik. Ya Rabbi asa jumlah terucit. Wa aminah fi tarikatihim. Ya mu'afatin minal fitni. Rabbi fa'fa'na barakatihim. Labika husna bihormatihim. Allahumma shahmat wa ali Muhammad. Allahumma shahmat wa ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hayyu qayyum. Bisa merahim. Allahumma alam tanah.
laut-laut aman, gunung aman. Obama alam, alam tanah. Obama syirlana, Obama doana, Obama kulubana, Obama hako-hako. Mulana ya lomana, istajib doana, mulana ya lomulana. Asyidu ala ilaih salam, Obama syirlana, Obama doana, Obama kulubana, Obama hako-hako. Sarina hako-hako. Asyidu ala ilaih salam, suahmat abdu kuyum. Laut aman, gunung aman. Obama suahmat wa alis Muhammad. Asyidu ala ilaih salam, suahmat. Jakarta aman, penurah banjir, penurah banjir, aman, sama Reda aman. Abang Muhammad wala Ali, Muhammad Bukuyum, ya Taufik, ya Korip, ya Kowi, ya Basir, ya Ratu, ya Haji Badut, ya Taufiku, ya Korifu, ya Kowiu, ya Basiru, ya Badudu, ya Latifu. Bisa merakim, ya sibil syariat, wi sibil hakikat, wi sibil ma'rifat, wi sibil sabab. Asyidu an la ilaih salam suhmat abdu kuyum Abama suhmat wa ra'ali suhmat Asyidu an la ilaha illallah sallallahu alaihi salam Ya Rabbi bin Mustafa bani Maghur Sidana Wa belana manda wa sal karami Wa habibullah diturja sabatuhu Likuli uliminin ahwali mutahini Wa bayasin wa sulim daiman abadan Ala habibika khairul haqi kulihimi Ya Rasulullah salamu alaik Ya Rabbi asa niwal darajit Wa aminabik tarikatihim Ya mu'afatin minal bittani Rabbi fa'fa'na bargatihim Lebika husna bihormatihim Abama suahmat wala ali Sayyidina Muhammad Abama suahmat wala ali suahmat Alhamdulillahi rabbil alamin Ya hayya kuyum Abama suahmat wala suahmat Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina adabanar al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Abama Suhmat wa Ali Muhammad Abama Suhmat wa Ali Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin kak, kawin aman juga aja Habib. Ada gue lagi. Pin minum sih minum apa? Kita malam ini untung benar. Untung benar alhamdulillah, untung. Barakah, barokah, barokah. Habib semoga kita aman sampai saat insyaallah. Insyaallah rezeki bertambah Habib lah, rezeki banyak. Iya. Puan, ya Allah. Nggih, sir ala sir. Nah. Ya Allah. Anu banyak-banyak ini cuma sudah nangkembang. Lekat sekali. Itu aja disampaikan. Sudah doa tadi banyak benar habis sudah. Zahirnya aja Habib Ja'far, hakikatnya Sayyidina Muhammad. Wah, ini larang banget harganya lah. Kita ke atas sebentar lah. Alhamdulillah, berkahnya luar biasa. Nenek. Anu, karena Habib cukuplah anu banyu kan aja kebanyakan. Sidin sudah mendoakan kita beri kesempatan Sidin istirahat kada usah dikajali melihat aja insyaallah ada aja kena anu ya kala ya kira-kira supaya beliau bisa istirahat lah anu dilihat aja ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin
farrij alal muslimin. Ya Rahman Rahimin, Ya Arhaman Rahimin, Ya Arhaman Rahimin, farrij alal muslimin. Ya Arhaman Rahimin, Ya Arhaman Rahimin, Ya Arhaman Rahimin, farrij alal muslimin. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القلب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا الكرم. مولا يا صل وسلم مولا يا صل وسلم أبدا لهم. مولا يا صل وسلم تقبل الله منكم. الحمد لله malam ini Rasulullah hadir. Sidin melihat alhamdulillah 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 alhamdulillah. تقبل الله منكم.